soal kali ini yaitu mengenai bab statistika. Jadi di sini disediakan soal yaitu diketahui data nilai ulangan matematika 15 siswa seperti berikut. 7, 5, 4, 6, 5, 7, 8, 6, 4, 4, 5, 9, 5, 6, 4. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata ada titik-titik anak. A 4, B 7, C 8, D 11. Jadi di dalam statistika itu dalam pengukuran pemusatan data ada namanya mean atau rata-rata suatu kelompok data nah rata-rata ini dirumuskan dengan simbol x bar diperoleh dari sigma i sama 1 satu sampai n xi dibagi dengan n atau bisa juga rata-rata ini diperoleh dari jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah banyaknya data nah situ kita tentukan terlebih dahulu frekuensi tiap nilai jadi untuk nilai 4 itu ada sebanyak 4 nilai, nilai 5 ada juga sebanyak 4 nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 2 nilai 8 ada 1 dan 9 ada 1, nah setelah itu kita tentukan banyaknya jumlah data tersebut atau jumlah nilainya. Jadi kita jumlahkan semua data ini dari 7, 4 sampai 64 atau sama juga dengan sigma i sama dengan 1 sampai n x i dibagi n. Nah setelah dijumlahkan semuanya ini hasilnya sama dengan 85 kemudian dibagi dengan banyaknya data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ada 15 untuk frekuensinya. Kita operasikan 85 dibagi 15 hasilnya sama dengan 5,67. Jadi berdasarkan langkah-langkah tersebut diperolehlah rata-rata nilai untuk data tersebut yaitu 5,67. Nah, yang ditanyakan tuh banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata karena rata-ratanya 5,67 berarti nilai siswa yang di atas rata-rata itu dimulai dari 6 sampai 9 nah, jadi kita jumlahkan dari frekuensi banyaknya siswa yang mendapat nilai 6 sampai 9 jadi 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 kehasilnya sama dengan 7 siswa jadi, berdasarkan penyelesaian tersebut diperolehlah banyak siswa yang mendapat nilai rata-rata. Itu ada nilai di atas rata-rata itu adalah tujuh anak, maka opsi jawaban yang benar itu adalah opsi B.